Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Uba Ceking. Di video kali ini kembali saya akan share sebuah penghasil Dogecoin secara gratis ya teman-teman. Dan tentunya ini tanpa perlu melakukan deposit, juga sudah terbukti membayar. Dan di video ini juga saya akan melakukan live withdraw di akhir video. Jadi disimak terus saja videonya sampai akhir agar kalian tahu bagaimana untuk cara melakukan misinya sampai dari awal sampai melakukan withdraw, dan withdrawnya sampai masuk ke Indodax saya atau ke crypto walletnya. Oke, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Nah, sekarang saya sudah ada di menu bot Telegram penghasil Dogecoin ya teman-teman. Dan di sini buat kalian yang mau main bot ini bisa klik link di deskripsi untuk langsung menuju bot Telegramnya seperti ini. Dan di sini untuk cara memunculkan menu bot, di sini yang pertama saat pertama kalian masuk, langsung saja klik start yang ada di tombol bawah ya, biasanya ada di bawah sini. Di sini ada tombol start, silahkan diklik saja. Nanti akan ada menu bot yang keluar seperti ini ya, setelah melakukan atau memencet tombol startnya. Nah, setelah keluar bot seperti ini, yang pertama kita klik balance dulu ya. Saya klik balance saja dulu untuk melihat saldo. Nah, di sini untuk saldo saya saat ini ada 2 doge, 2,2670 doge ya untuk saldo saya saat ini. Oke, kita ke menu awal lagi. Nah, di sini untuk cara menyelesaikan misi dari aplikasi ini, yang pertama kita klik saja yang visit site, teman-teman ya, untuk mendapatkan misi agar kita mendapatkan Dogecoin-nya. Kita klik visit site saja seperti ini. Lalu akan ada yang seperti ini, teman-teman ya. Lalu kita tinggal geser saja ke bawah, dan di sini kita klik saja yang ini teman-teman, go to website ya, untuk menyelesaikan misinya. Kita klik saja seperti ini, lalu kita klik buka teman-teman. Nah, di sini akan terbuka seperti ini, lalu klik continue, lalu kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita disuruh suruh masuk untuk ke bot ini, cuma di sini kita tidak usah masuk saja ke bot ini. Kita tunggu saja sampai 10 detik teman-teman ya, tidak usah masuk ke bot ini sampai ada notifikasi seperti ini. Nah, di atas ya bisa lihat di sini di botnya notifikasinya doge klik ininya di atas ya, warning the following seperti itu, berarti kita sudah bisa kembali saja. Nah, dan di sini saya mendapatkan teman-teman ya 0,034 doge, hanya menunggu 10 detik saja di channel atau di yang diarahkan di sini, baik itu situs lalu ataupun YouTube ataupun apa namanya website situs ataupun bot Telegram lagi ya, seperti itu. Bisa kita lihat di sini tadi kan di sini visit di sini ya, lalu diarahkan dengan seperti ini, ada bot di sini bisa lihat, lalu kita tadi klik go to website. Lalu di sini kita disuruh nunggu 10 menit saat tadi kita masuk, dan di sini kita langsung mendapatkan seperti ini ya, 0,036 Dogecoin. Lalu di sini juga kita dibawa atau dikasih untuk tugas baru ya teman-teman. Di sini untuk tugasnya sama seperti tadi, tinggal kita klik saja go to website dan kita klik buka lagi saja teman-teman. Nah, di sini kita tunggu sampai di sininya habis ya, memeriksa. Sini agak sedikit lemot karena memang jaringan saya yang sedikit lemot. Nah, di sini ya disuruh tunggu play stay ya di sini. Nah, di sini kita tinggal kita tunggu saja teman-teman sampai 10 detik atau sampai ada notifikasi selanjutnya dari si botnya. Di sini sudah ada ya notifikasinya di atas masuk. Nah, seperti ini, warning the following lagi. Lalu kita bisa klik saja kembali. Jadi kita tidak usah klik bergabung di sini ya, tidak usah bergabung. Kalau tidak mau silahkan klik saja kembali lagi. Lalu di sini kita bisa lihat juga. Nah, di sini untuk yang barusan kita dapat 0,00035 doge ya teman-teman untuk tugas yang kedua kita ya. Sebelumnya kan kita dapat di sini tadi 34 ya, 0,34, dan yang sekarang adalah 0,35 ya, seperti itu. Jadi naik 1 lumayan teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini juga kita ditambahkan dengan grup baru ya, atau dengan apa misi baru. Nah, seperti itu saja teman-teman ya, untuk cara menyelesaikan misinya gampang banget. Lalu di sini kita bisa lihat lagi ya untuk balance saya saat ini. Oke. Nah, di sini untuk balance saya sudah bertambah ya, sekarang menjadi 2,2739 dari sebelumnya itu. Mana kita lihat tadi di atas. Nah, dari 27670 ya. Bisa lihat dari sini di sini ya.
kita fokus ke belakang komanya, yaitu 2670 ya, 2.2670 ya. 2670 sekarang menjadi 2730. Karena cuma menyelesaikan dua misi saja, kita langsung ya seperti itu. Jadi selulunya langsung masuk. Lalu di sini untuk caranya melakukan withdraw bagaimana? Di sini gampang banget. Yang pertama kita di sini masuk dulu ke menu balance ya. Kita klik dulu menu balance. Nah, di menu balance langsung di sini ada menu withdraw, lalu menu history dan menu deposit ya. Di sini kita karena kita akan melakukan withdraw, jadi kita bisa klik saja withdraw seperti ini. Lalu di sini diminta untuk yang namanya memasukkan kode, masukkan alamat penarikannya ya atau address walletnya. Nah, di sini kita bisa ambil dari apa saja, teman-teman ya. Bisa dari Indodax, Trust Wallet, Coinbase, lalu Tronlink Pro dan lain-lain. Cuma di sini saya akan mengambilnya dari Indodax ya. Nah, di sini Indodax saya, lalu kita ke Doge. Lalu kita masuk ke penyetoran dan juga salin ya. Kita klik salin dan masuk lagi ke menu bot Telegramnya. Lalu di sini salinkan untuk address walletnya. Kita masukkan seperti ini. Lalu di sini masukkan jumlah yang akan kita withdraw. Di sini untuk minimal withdraw adalah 0,5 wallet ya. 0,5 doge maksudnya. Jadi 1,5 doge yang bisa kita withdraw minimalnya. Dan di sini saya mempunyai 2. Jadi saya akan withdraw semuanya saja, itu 2.2739 ya. Saya akan narik semuanya saja. Setelah ditulis seperti ini, kita klik saja kirim. Oke, setelah dikirim seperti ini, kita klik saja. Oh ya, sini untuk biaya penanganannya bisa dilihat ya. Untuk ini untuk biaya penanganannya adalah 0,2500 doge. Jadi untuk penanganannya adalah 0,252500 doge seperti itu. Lalu kita klik saja kirim atau confirm, maksudnya seperti itu. Dan kita klik saja history ya. Di sini kita bisa klik history, teman-teman. Nah, di sini untuk penarikannya sedang diproses. Di sini statusnya pending, teman-teman ya. Di sini statusnya pending dan ada logo jamnya. Nanti kalau sudah masuk, ini statusnya bukan pending tapi di checklist dan juga send ya untuk tulisannya seperti itu. Lalu di sini untuk cara mendapatkan keuntungan yang lain bagaimana, kita masuk dulu saja ke menu ya. Nah, di menu kita bisa mengundang teman. Caranya kita bisa klik saja referral ya. Di sini ada menu referral. Jadi kita tinggal klik saja menu referral seperti ini. Dan di sini kita bisa bagikan untuk link referral kita ya, yaitu yang ini untuk link referralnya ya seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan 15% dari jumlah penghasilan teman kita ya seperti itu. Lalu di sini untuk cara mendapatkan bonus lain, kita bisa klik saja yang ini garis 3 di samping ya, samping kiri. Kita bisa klik saja seperti ini. Lalu kita geser ke atas, teman-teman. Di sini banyak sekali menu botnya ya. Dari sini kita ambil yang ini, nah, bonus ya, atau loyalty bonus ya. Tinggal kita klik saja menu bot yang itu, kita klik saja. Nah, dan di sini kita nanti akan mendapatkan bonus doge-nya. Di sini ada tugas-tugasnya ya, besok selesaikan satu tugas, lalu waktu 9 menit nanti kita akan mendapatkan doge-nya di sini. Cuma di sini saya tidak mendapat. Nah, ya kita harus menyelesaikan dulu satu tugas di sini besok, maka kita akan mendapatkan. Dan di sini kita bisa aktifkan dulu ya. Di sini kita bisa klik saja turn on no reminder ya untuk mendapatkan bonusnya dan mendapatkan notifikasinya. Nah, di sini untuk withdraw-nya tadi kan berapa lama sih untuk withdraw-nya sampai ke Indodax kita? Di sini tidak lama, hanya beberapa menit saja. Di sini kita tunggu dulu ya. Di sini kita tunggu sampai masuk. Di sini bisa lihat jam saya saat ini ya, adalah jam 6.51 atau jam 7 kurang 10 lah ya seperti itu, atau kurang 9. Tadi kita withdraw tadi jadi jam 6.50 lah ya seperti itu, jadi jam 7 kurang 10. Dan kita cut dulu videonya sampai si dananya masuk atau si doge-nya masuk ke Indodax saya. A few moments later. Nah, untuk withdraw-nya sudah masuk hanya dalam waktu 8 menit saja ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat tadi kita withdraw jam 6.50 ya, dan sekarang adalah jam 6.58. Jadi hanya 8 menit saja untuk withdraw-nya sudah masuk ke Indodax. Dan kita lihat langsung ke botnya tadi ya, kita lihat langsung ke botnya. Nah, di sini bisa lihat ya, kita ke botnya tadi di bot Telegramnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini tadi kan untuk statusnya masih pending ya untuk tadi, dan sekarang kita lihat setelah withdraw-nya masuk ya seperti ini. Kita cek lagi history. Nah, seperti ini yang tadi saya bilang ya.
di sini untuk statusnya di sini adalah send dan ada checklistnya ya, kalau sudah berhasil masuk ke Indodax kita atau ke e-wallet kita, seperti itu ya. Jadi sudah terbukti membayar ya untuk bot Telegram ini penghasil Dogecoin. Dan di sini saya akan membagikan 5 ya penghasil atau bot penghasil kripto seperti ini, yaitu di antaranya penghasil Litecoin, penghasil BCH, lalu penghasil ZEC atau Zcash, dan juga penghasil Bitcoinnya. Ini untuk misinya sama banget ya seperti ini, tanpa ada perbedaan sama sekali, dan untuk semuanya sudah terbukti membayar. Dan nanti juga saya untuk linknya akan taruh linknya di deskripsi secara bersamaan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.